Assalamualaikum men. Welcome back to FTL. Okay, aku betulkan sikit semua microphone aku. Okay, so aku start recording pada... Okay, aku nak set timer. Aku tak nak bagi terlalu panjang. Aku tak nak kasih terlalu pendek. Aku nak kasih biasa. Okay, so that aku nampak macam video aku macam sedikit panjang. Dan aku nak bagi dia okay lah. Sorry about that. Tekak-tekak betul. Kita masa tu kita dah buat Chrome Zone. Sekarang ni aku nak cuba pakai second. Aku rasa aku belum cuba lagi kapal ni. Aku rasa aku dah cuba. Aku rasa episode lepas yang aku cuba tu. Pasal ya, yeah. Pasal ni dia ada laggy badbot. Dia boleh healkan orang kat mana-mana saja. Contohnya dia tak payah pergi ke healing station untuk healkan orang ni. So bagi kita name, renamekan dia ni The Band. aku pun tak tahulah kenapa aku nak cakap The Band. So kita namakan dia The Band. So kalau korang ada nama-nama yang korang nak ada kat sini, kau boleh just letak je komen kat bawah nama-nama tu. So aku boleh gunakan lah. So ini kita letakkan dia kat, aku rasa aku lagi suka letakkan dia kat load. Aku nak guna nama tu sebagai official. Macam lagi senang untuk nak apa tu, renamekan diorang. Dan kita, aku tahu kerja diorang macam mana. So kita akan di ke shield. Aduh, tekak aku tengah sakit. Lepas tu ini kita captain. Kita tukarkan apa dia sebagai Captain. So kita akan main normal and we start the game. The title you carry. Okay, kita dah tahu dah. Aku dah atap. So jom kita pergi ke distress signal. Dan mana tahu kita dapat kapal apa-apa yang boleh bagus ke. Send your daggy to control to refresh. Okay, sasih baik tak hilang. So oops, yang ni captain. So ini aku pindahkan kepada, siapa nama kau? Loading stage. The shield. Ejaan confirm salah. Tapi tak apalah. So macam aku cakap ni, jom kita ikal tu. Bukan cuba masa ni bawa ni lah. Okay, so dah aku tak ada duit. First encounter Mantis card. Okay, so Iron Blast ni dia akan stunkan mana-mana mana-mana engine diorang. Dan droid kita ni, ada satu droid, dia akan tembak dia constantly. Yang biasa dengan Iron Blast ni, kalau selagi banyak kita guna dia, selagi laju dia punya reload time. Oh shoot, that is not good. So jom kita hantar kita punya orang ke sana. Repair that dude up. Oh mama. Control repair ke shield. Kebiasaan YouTuber-YouTuber yang aku tengok di main game ni, dia lebih suka fokuskan seorang untuk repair dan yang lain tu untuk biasa sajalah. So that diorang boleh apa tu, naikkan shield secepat mungkin. Tapi aku kalau boleh aku nak kasih semua laju. So yeah, this is quite hard. The first battle we have here is quite hard. That is not too important. Okay, come on. Come on, look. Okay, go. Shoot. Next. Nice. Okay, dapat. Kita sedang dalam separuh daripada kita punya nyawa. Tapi tak apalah. Yang penting kita dapat. So keystone dulu tak? Pasal dia dah dekat dah. Macam aku cakap lah, aku rasa cakap kepada aku sampai bos tak nak pilih FTL ni. Kalau boleh kat section 1, kau pergi ke sebanyak tempat yang boleh, supaya kau boleh dapat berapa banyak duit yang kau boleh dapat lah. Pasal section 1 ni semua ada satu shield saja. So dia senang sikit lah kita nak kalahkan. Dan senang dapat duit. Kenapa kau asyik miss ya? Why? Jarit kelak bos cepat. Terbakar. Shoot, this is bad. Lagi bagus aku attack sini ni. Pasal kalau dia ada shield, dia orang tak boleh nak lawan juga.
Pasal kalau kita terkena shield, dia akan terus automatically stunkan dia punya shield. Nak surrender? No thank you, I want to kill your ass. Kau dah attack aku banyak kali, tak ada makna dia aku nak ada simpati dengan kau. Nice, stunkan dia punya. Dapat gaya ni banyak juga respawn orang. Orang pun kira suka jugalah aku main game ni. Tapi ada orang still cakap, kenapa tak buat Minecraft Diary? Kenapa still nak buat game-game macam ni? Well, macam aku cakap, aku macam dah bosan sikit dengan Minecraft. Not to say that Minecraft is a bad game, but aku dah ada time yang korang akan rasa macam malas betul nak main game. Dan ada masa yang aku rasa macam aku nak main banyak gila. Macam contoh ni aku tengah main FTL ni. Aku nak sangat benda ni. Aku nak gila. Takpelah, aku tak ada duit macam mana. So, alamak, kita dah dekat. So, aku lagi jauh sikit lah. Section 1 memang macam tu lah. Awet aku tak message dia cakap dia tak on internet. Pasal sekarang aku baru tengah, aku tengah jaku-jaku dan aku tengah apa tu chatting dengan dia dalam WeChat. Aku macam, wuh, jaku dia. Tak pernah ada internet sebelum ni. So, tadi aku just buka kursus oksigen, bagi dia oksigen bergerak dan bergerak. Pasal di tempat ni kurang oksigen. Kesian dia. Tai stunkan everything yang dia ada. Come on. Aku tak pernah lagi ada dalam situation yang drone aku dah habis. So, aku rasa kalau in the long run, macam ujung-ujung macam ada masalah macam tu, tapi ya, aku rasa yeah, we are in the bad cycle. Bad cycle, that means kita tembak dia, tembak dia, tembak. Tak ada effect apa-apa. So, better aku nak stunkan dia punya shield. Janganlah miss, boy. Come on. Itu je lah kelemahan kalau aku guna yang ada kapal kedua ni. Dia selalu sangat miss on. Jangan light at the CCTV. Come on. Hit something, dammit. Oh, sampai habis dah charge dia. I need some money. Thank you. Nice, kita dapat banyak barang. Kita dapat minyak banyak sikit. Itu bagus. Dan kita dapat sikit scrap. Walaupun tak banyak, jadi Mantis Scout, another Mantis Scout. Kita aktifkan terus. Dan kita terus macam biasa, kita aktifkan. Memang episode selalu macam ni awal-awal, memang aku rasa macam tak nampak aku rage sangat. Kebanyakan orang cakap, eh, hey, mesti Lin banyak rage main game ni. Because game ni boleh kata boleh tahan rage jugalah game-game ni. Tapi aku rasa game ni bagus pasal dia strategi. Aku suka game strategi yang simple macam ni. It's not that my computer aku tadi bawa lah sebenarnya. So komputer aku still boleh handle, tapi aku still kena guna otak untuk main. Walaupun grafik tau tak apa macam ni. Macam Minecraft lah, Minecraft grafik ni memang, dia bukan pasal grafik, memang design dia tak berapa cantik. Design orang yang buat game, tapi macam gameplay tu yang best tu. That's what I like. So, aku rasa sempat kita pergi sini kot. Sempat. Better I upgrade my shield pada sektor 2. Selepas sektor 2, dalam sektor 2, dalam separuh jalan daripada sektor 2, shield orang dah tambah 2. So, better aku secepat mungkin upgrade kan aku lebih better lah. Aku sebenarnya suka juga dengan retak ni, tapi aku rasa dia terlalu kuat lah. Oh, you know. Oksigen tak ada tu. Oh damn. Oh no. Yep, oksigen dekat tak ada. So better aku keluar. Bagi dia kosakkan dia, aku boleh barang. Macam mana? Aku rasa ni robot ni dia tak akan, dia tak perlukan oksigen ke? Oh, dia perlukan oksigen. Tak gerak. Oh, droid dia. Okay, okay, never mind. Better aku masa droid. Aku hantar, aku entangkan dia punya droid. DL block. Dia ayat aku ni. Aku hentamkan dia punya droid. So, droid dia stun lah. So, aku boleh attack sampai risau lah. Tak payah risau sekejap. Yeah, you are done for which? I don't know about. They should lose that deal. Aku dapat aku dapat Mantis. Oh my god, that's cool. That's really cool. That's really cool. That's really cool. Pasal Mantis ni dia attack dua kali ganda lagi laju dan
dia repair dulu kadang-kadang dia laju jugalah. Tapi yang bestnya pasal orang ni, dia boleh attack speed dia. Attack speed dia padam gila. So yeah, that's really cool. That's really cool. Okay. Okay, get the heals up. This is not, you're supposed to go here. Shield, you're supposed to go here. You, I want you to be weapon. So let me just, how to, can I change his name? Tak boleh ke? Aww. Pasal aku tengok kat YouTube, diorang main the original kan? So diorang dapat update yang paling baru lah. So yeah, I wish I could buy this game, but yeah, macam mana, duit tak ada. Okay, ni kita ada Captain Autoship, Case of Professor, Service berkoma. Sekarang ni diorang pirate, so nope, I want to fight you. I want to fight you, bitch. So sekarang ni dia ada shield dan shield yang sekali guna tapi hilang, tapi still menyakitkan hati. Asal kau miss. Cepat mungkin, come on. Aku benda iron, dia ada 2 damage. Weapons. Good. Stunkan dia punya weapon, stunkan dia punya shield, itu yang penting. Kalau ada orang nak lari, kita stunkan dia punya loading, apa tu, engine dia punya tempat. Itu tiga benda tu je yang penting. Tapi kalau kita sampai ke section-section yang lain yang dah lebih susah, baru kita nak attackkan dia punya hacker ke, dia punya cloning system dia lah. Itu baru penting lah. We are in a bad cycle again, so aku nak stunkan dia punya shield so that aku boleh attack kapal ni lah. Okay, surrender? Nope. Tapi dia dah kasi light drone tadi. Ooh, oh, oxygen. Oh, damn. Aku harap game ni ada fast forward tu. Aku kadang-kadang masa awal-awal lah, aku rasa macam it's too slow. It's too freaking slow sometimes. So kau akan pergi ke load shield, akan pergi ke shield, ini akan ke sana. Captain kita, captain still okay. So macam mana pun aku nak pergi ke shield, dan kita tambahkan kepada tenaga satu. So well, ya yeah, kalau kita matikan ni, kita boleh onkan dua-dua terus. Ya, yeah, kalau kita nak guna shield tu, just guna saja. Tak payahlah nak bazirkan masa dengan health. So tak apalah. So, tak ada, aku harap sangat ada shield tu so aku boleh dapat duit. Macam mana. So kita sampai ke sector 2, and I will see you guys in the next episode. Dapat pass.